Soalan yang pertama, saya terlelap tertidur ketika duduk atas kerusi. Adakah batal wuduk saya? Kata Nabi SAW, Al-Ainani Wika Usahi, mata yang jaga, yang sedar, tidak tidur, tidak lena, dia tahu keluar angin atau tidak daripada duburnya. Faman nama falyatawaddaq, barang siapa yang sudah terlena, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Faham? Jadi siapa yang lena, wajib ambil wuduk. Kerana wuduk dia sudah batal kalau ada wuduk. Bermakna kalau dia dalam keadaan suci, bila dia lena, dia tertidur, maka dia sudah berhadas. Hadas kecil. Tetapi dalam isu sahabat Nabi menunggu sembahyang isyak, lepas maghrib mereka tidur dalam keadaan duduk. Kemudian bila diqamatkan sembahyang isyak, mereka bangun terus sembahyang tanpa ambil wuduk. Jadi ulama' faham di sini adalah istisna mustasnanya yang dikecualikan, ialah bila siapa yang tidur duduk, punggungnya lekat pada bumi, tak boleh keluar angin. Maka walaupun dia lena, tidak batal wuduk. Jadi terjawab dah soalan kamu ini, kalau kamu duduk atas kerusi, tak boleh nak keluar angin, tak boleh nak kentut, maka tidak batal wuduk. Faham? Duduk atas tiang tidur, punggung ni kena di tiang, tak boleh keluar angin, lena, tak batal wuduk. Faham? Kalau tidur menerak, batal wuduk. Tidur mengiring, batal wuduk. Tidur menungging, batal wuduk. Tidur melompat, batal wuduk. Tidur apa lagi? Tidur handstand, kepala bawah, punggung ke atas, batal wuduk. Faham? Tidur terlentang, batal wuduk. Tapi kalau duduk macam ni, tak batal wuduk. Sama ada duduk atas lantai, atau duduk atas kerusi, atau duduk atas meja. Soalan seterusnya. Thank you.